Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 100 tahun yang lalu, kurang 4, tepatnya pada tahun 1926, tanah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat yang paling mulia. Tanah yang lain bisa diwariskan. Berapa banyak orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, kebun kelapa sejauh mata memandang 100 tahun yang lalu. Di mana tanah itu sekarang? Berpindah kepada anak-anak, membagi pada cucu-cucu, menjual. Tak lagi bersisa. Tapi tanah ini dimuliakan Allah. Hampir satu abad lamanya, di atas tanah ini tak pernah putus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa meminta turun hujan, salat kusuf dan kusuf gerhana matahari dan bulan, salat tarawih, salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup dengan witir dan tahajud di tengah malam. Inilah tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuang najis di tanah ini, halal darahnya untuk dipancung, halal kepalanya dipotong, karena dia sudah merusak kehormatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masjid batu yang ditegakkan, didirikan pada masa kerajaan Kubu, yang sekarang masuk dalam Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Hari berganti, musim berubah, kerajaan bisa jadi tumbang, berganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orde lama berakhir, berganti orde baru. 32 tahun lamanya tumbang orde baru, berganti masa reformasi. Tapi ada yang kekal abadi, tidak tumbang sampai hari kiamat, masjid. Pelajaran berharga kita ambil dari masjid batu adalah jangan mati sebelum membangun masjid. Tanamkan dalam diri kita. Itulah mengapa doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Karena orang Islam tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tanamlah tanah itu dengan kelapa sawit, tanamlah dengan karet getah, tanamlah dengan kelapa. Tapi hasilnya bukan mengejar dunia, tujuannya untuk membangun masjid. Berbahagialah sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa yang sempat dititipkan Allah kekuasaan, lalu dia bangun masjid. Kekuasaannya tumbang, kerajaannya berakhir, rezimnya selesai. Tapi orang tetap mendoakan, setetes dua tetes mengalir juga ke alam barzah. Mengalir dia seperti sungai yang tak pernah putus.
Amal yang mengalir itu disebut dengan jari. Amal yang mengalir disebut dengan mengalir jariyah. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa aflaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, tanah yang kau wakafkan. Semen, batu, kerikil, kayu, atap, kubah, mimbar, mihrab, semua akan tetap mengalir sampai pada hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali tiga. Di antara yang tiga adalah sadaqatun jariyah. Kalau sempat dia berilmu, ilmun yuntafa'u bi. Kalau ada anak keturunannya, waladun salihun yad'u lah. Kalau belum sempat membangun masjid, pesankan ke anak-anak, kau mesti kaya, kau mesti berkuasa, kau mesti membangun masjid. Kalau masjid sudah ada terbangun, perlu dibantu, direhab. Maka sesungguhnya Utsman bin Affan juga merehab pembangunan Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi direhab, bagaimana dengan pondasinya, bagaimana dengan dindingnya, bagaimana dengan tiang-tiangnya, bagaimana dengan atapnya? Sebagian mereka tidak setuju dengan renovasi. Utsman bin Affan membacakan hadis, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, sudah dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi jangan risau kalau ada renovasi masjid, batu-batunya, kayu-kayunya dikembalikan lagi untuk masjid. Karena tidak boleh dibawa ke tempat lain. Andai terpaksa juga terbengkalai, tidak bisa dipakai, mesti terjual, uangnya mesti kembali ke pembangunan masjid. Karena wakaf artinya terhenti, dia tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Terhenti dari penggunaan manfaat manusia, dialihkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya dengan infak. Memberi makan fakir miskin, infak. Menyekolahkan anak yatim, infak. Tapi harta yang tidak berubah, tanah, bangunan, kalaupun renovasi, tetap kembali kepada asalnya, maka disebut dengan waqaf lillahi ta'ala. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang-orang yang mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, ketika dia ditawarkan untuk hidup lagi, hai jenazah, apakah kau mau hidup lagi? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, izinkan aku untuk hidup walaupun semenit, walaupun sedetik saja, hidupkan aku lagi ya Allah. Kalau engkau dihidupkan, kau mau apa? Apa yang kau inginkan? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Mengapa tidak disebut infak? Mengapa tidak disebut wakaf? Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah adalah amal yang paling ringan. Wakaf berat, tanah lebar. Wakaf berat, semen dan batu. Tapi sedekah yang paling ringan. Kalau tidak sanggup ikut membebaskan tanah, maka sedekah pasti bisa. Likulli sulama minkum sedekah. Mengangkat batu sedekah, ikut gotong royong sedekah, memasang keramik sedekah, memasang atap sedekah. Setiap tulang-tulang yang dipakai menolong agama Allah terhitung sedekah. Duduk menyenangkan hati orang, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu pun bernilai sedekah. Kalau kau tak punya harta, senangkan hati orang lain. Bantu, tolong. Kalau kau punya, maka bisa berinfak. Lebih punya lagi, berwakaf. Itu sajalah yang dapat dibawa menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke kubur ada tiga. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Maluhu, mobil paling mahal, hanya sampai ke pelataran parkir. Setelah itu akan pulang ke rumah, dijual, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ahluhu, anak istri, cucu, menantu, kawan, handai tolan. Dulu waktu kita hidup baik-baik, senyum, tertawa semuanya. Tapi mereka pun akan pulang ke rumah. Malam pertama di liang kubur, yang menolong hanyalah satu, wa'amaluhu. Kalau sempat membangun masjid, malam itu orang berjamaah maghrib, isya dan subuh, mengalir pahalanya ke kubur.
Kuburan yang hanya 1 meter kali 2, dalamnya setinggi tegak manusia. Lapanglah alam barzah. Itulah harapan. Manusia hidup hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi di alam kubur berapa lama? Orang yang meninggal 100 tahun yang lalu sudah 100 tahun di alam barzah. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Dibangun rumah yang besar dengan kamar yang hebat, yang mewah, yang cantik, semua tamu berdecak kagum. Tapi pada akhirnya, ketika kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Kita yang mencarikan tanahnya, kita yang mencari arsitek terbaik, kita yang mencari tukang-tukang pemborong yang bagus untuk membangunkan rumah. Tapi sampai masanya kita mati, sejengkal pun tak ada tempat untuk kita di rumah itu. Tamu-tamu bertanya kepada tuan rumah, mereka akan menjawab, itu kamar ayah dulu, sekarang sudah diisi orang lain. Mereka lambat laun tidak sabar menempati rumah yang besar. Anak-anak, cucu, menantu ingin berbagi harta warisan. Meleleh air mata mereka melepaskan rumah yang penuh sejarah. Mau tak mau, suka tak suka, rumah ditinggalkan ditempati orang lain. Hari berganti, zaman berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Tumpangkanlah tuah kepada masjid. Kalau ingin kekal abadi, bangunlah masjid. Apa yang dicari jauh-jauh datang ke Pulau Sumatera, singgah sebentar ke Pontianak, lanjutkan perjalanan laut, sampailah ke kampung, desa. Apa yang dicari kemari? Ingin melihat napak tilas sejarah Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Ada apa dengan beliau? Sekolah sampai ke Makkah Al-Mukarramah, belajar akidah, fikih, tafsir, tasawuf di Masjidil Haram. Padahal kalau dia mau hidup senang, tenang, kenyang, lenang, cukup tinggal di Makkah. Tapi dia tidak begitu. Dia kembali ke kampung halamannya untuk membawa risalah Islam. Pulang ke kerajaan Kubu, diangkat sebagai mufti. Sultan mengurus kenegaraan. Sultan tahu diri tak mengerti agama. Masalah halal haram, masalah fatwa diserahkan kepada orang yang alim. Dan orang alim itu bernama Tuan Guru Syekh Ismail Mundu. Lalu kemudian dia memutuskan segala perkara yang dibebankan di pundaknya dengan amanah. Pada akhirnya umur yang dititipkan Allah berakhir. Tuan Guru pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi hari ini? Jauh-jauh orang datang dari Jakarta, jauh-jauh datang dari Malang, jauh-jauh datang dari Sumatera hanya untuk membacakan Al-Fatihah. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bir falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Pangkal Al-Baqarah ayat kursi dan ujung Al-Baqarah ditutup dengan tahlil la ilaha illallah. Sampaikanlah pahala bacaan kami kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim beserta istri, keluarga beliau. Didoakan orang walaupun kita sudah lama menghadap Allah. Begitulah kalau menjadi orang baik. Apa pelajaran yang kita ambil dapat dari kehidupan almarhum? Sekolahkan anak sekolah agama. Mana arsitek-arsitek hebat di masa silam? Tenggelam. Mana orang-orang kaya di masa lalu? Hilang. Tapi Tuan Guru Syekh Ismail Mundu sampai hari ini kuburnya didatangi orang. Dibacakan Al-Fatihah, mengalir. Sekolahkan anak sekolah agama. Kalau dia tidak sanggup sekolah agama, biarkan dia menjadi apapun, tapi pesankan kepadanya, tolong agama Allah anakku, supaya Allah akan menolong engkau sesuai janjinya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong engkau. Wa yuthabbits aqdamakum. Tak bisa kita paksa anak kita yang memang bakatnya di bidang ekonomi, di bidang
politik, di bidang pertahanan, di bidang sejarah, di bidang sastra. Biarkan dia menjadi gubernur, bupati, wali kota, tapi dengan jabatannya dia menolong agama. Biarkan dia jadi arsitektur, pengacara. Biarkan dia menjadi pakar arsitek bangunan, tapi dipakainya untuk menolong agama. Jadi apapun dia, inti tujuan hidupnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Nanti dia makan apa? Nanti dia kerja apa? Sengaja Allah ciptakan lambung itu jauh dari otak. Otak di atas, lambung di bawah. Supaya jangan sampai otak itu hanya memikirkan lambung. Hanya udang sajalah yang otaknya dekat dengan lambung, setiap saat memikirkan lambung. Afala taqilun, kenapa kau tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tidak merenung bertafakkur? Afala tatazakkarun, kenapa tidak mengingat? Sekolahkan anak sekolah agama. Dia akan membuka pondok pesantren tahfiz Quran. Urus otakmu, urus hatimu, urus pikiranmu, hidupmu biarkan Allah yang mengurus. Allah akan mengurus, tidak Allah sia-siakan. Allah menunaikan janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ditelan ikan dalam tiga kegelapan, gelap laut, gelap perut ikan, gelap malam. Tiga kegelapan kata manusia takkan selamat. Dia serahkan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan memuntahkan ke tepi pantai. Lapar bermalam-malam dalam perut ikan. Ditumbuhkan Allah pohon labu. Makan dari buah labu. Dokter sekarang menyarankan orang yang lama sakit di rumah sakit, makanan terbaik adalah labu. Itu yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Terombang-ambing di sungai Nil, semua takut akan dimakan oleh kuda Nil, akan diterkam oleh buaya yang sangat ganas. Tapi kemudian skenario Allah begitu indah. Ada seorang perempuan merindukan seorang anak, bertahun-tahun menikah tak ada anak. Mandi di tepi sungai Nil, dayang-dayang melihat ada kotak kayu. Lalu kemudian mereka menarik kotak kayu, ternyata dalam kotak kayu sesosok bayi. Bayi yang dibuang ditarik ke istana. Dia adalah Musa alaihissalam. Kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu walaupun kau di sungai Nil. Kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu walaupun kau di dalam perut ikan, di tengah malam yang gelap gulita, di tengah lautan samudra tak bertepi. Iyamsaskallahu bidurrim falakashifalahu illahu. Kalau Allah mau menguji engkau dengan musibah, tak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepadamu, tak juga ada yang bisa menolaknya. Seluruh dunia mau menangkapmu, seluruh dunia mau membunuhmu, seluruh dunia mau menyantetmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Seluruh dunia melindungimu, seluruh dunia menjagamu. Semua dukun-dukun, jin-jin, hantu, setan sepakat untuk meyakinkan bahwa kau terpelihara. Tapi kalau mati, kata Allah, mati juga. Itulah tauhid, itulah keputusan. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, bangun masjid. Pelajaran yang kedua, sekolahkan anak sekolah agama. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan meneruskan perjuangan Tuan Syekh Ismail Murdu. Makmurkan masjid, anak-anak kita ajak salat berjamaah, kita jaga negeri ini jangan sampai ada yang minum khamar, jangan sampai ada yang berzina, jangan ada makan riba, jangan ada yang terjebak dalam perbuatan maksiat dan dosa. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau kampung ini penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Jauh-jauh kami datang kemari, merenung sejenak dalam tengah perjalanan, naik speedboat masih juga sulit dan susah. Bagaimana agaknya perjuangan Tuan Syekh hampir 100 tahun yang lalu.
Bagaimana tetesan peluh keringat air matanya untuk sampai ke bumi Allah ini. Betapa amal kita selama ini tak ada apa-apanya. Kita menyangka kita yang paling hebat. Tablik akbar ratusan ribu orang di stadion, tanah lapang, hotel, masjid. Ternyata kalau dibandingkan dengan para ulama zaman dulu, kita sedang melakukan, mengukur diri, mengukur bayang-bayang. Betapa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibandingkan gerakan para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma syattit a'da'ana, Allahumma syattit syamlahum, waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, warhamna wa anta arhamur rahimin, waghfir lana wa anta al-ghafurur rahim. Ibadallah, fusikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.